Assalamualaikum, terima kasih kepada Indomie Taiwan dan HIMAS Universitas Terbuka Taiwan sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi... Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Fitri Helen. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing hadiah dari Indomie Taiwan yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka di Taiwan. Apa aja ya isinya? Pastinya kalian udah penasaran kan? Makanya aku mau unboxing bareng-bareng dengan kalian guys. Jadi di video sebelumnya aku tuh ikutan lomba kreasi Indomie pas bulan Ramadan kemarin ya guys. Ya awalnya sih iseng-iseng aja gitu kan, daripada nggak ada kerjaan. Dan emang kebetulan aku lihat di beranda sedang mengadakan lomba kreasi dari Indomie. Sempat bingung sih mau bikin apa gitu, soalnya pengen bikin sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Makanya aku punya ide bikin donat Indomie. Oke, kalian bisa nonton videonya di link ini ya guys. Nah, seperti apa sih hadiahnya? Serius aku juga penasaran loh, karena ini baru pertama kali aku buka dengan kalian langsung di video YouTube ini ya guys. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Biar kalian gak penasaran, mari kita buka satu persatu hadiah dari Indomie Taiwan bekerja sama dengan Universitas Terbuka di Taiwan. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi salah satu pemenang. Dan alhamdulillah gak nyangka banget karena pesertanya itu lumayan banyak, kreasi mereka juga bagus-bagus banget. Terima kasih udah memberikan kepercayaan dan penghargaan yang sebesar-besarnya sehingga aku bisa menjadi juara satu di lomba kreasi Ramadan ini. Terima kasih. Nah guys, barusan aku pegang itu piala ya, aku coba pisahin dulu. Di sini ada dompet atau tas, ini bisa buat naruh aksesoris atau barang-barang kecil lainnya. Ini juga buat anti panas ya kalau kita di kompor. Bagi yang suka masak-masak ini penting banget. Ada lagi banyak banget nih berbagai macam varian rasa Indomie dan bumbu dari Indofood. Ini butuh banget ya, apalagi aku suka masak, kontennya yang tentang kuliner, cooking. Dan ini terima kasih banyak, sangat bermanfaat hadiahnya. Lalu apalagi ya guys, nah ada lagi di bawahnya, ini sama tas yang kayak tadi ya, ini serbaguna, bisa dibawa kemana-mana buat barang-barang yang penting-penting aja gitu ya, kayak cesan atau dompet. Ada lagi ternyata guys, ini di bawahnya seperti apa ya, ih lucu banget pokoknya. Ini terima kasih ya buat Indomie, Indofood, banyak banget hadiahnya, ini bisa buat stok berminggu-minggu. Dan ini ada satu buah mangkok. Wah lucu sekali, ada tulisan Indomie-nya. Ini bener-bener buat kenang-kenangan ya guys. Apalagi aku tuh suka kalau bikin konten masak, pasti warna piring mangkoknya itu warna putih, aku suka banget. Thank you. Nah ini yang terakhir, beberapa varian rasa Indomie. Ada mie rebus dan mie goreng, juga ada pop mie. Pokoknya aku susah ya mau ngungkapin. Ini terima kasih banyak, benar-benar sangat berterima kasih buat pihak-pihak yang sudah ikut serta dalam berpartisipasi, khususnya buat admin Indomie Taiwan yang sudah bekerja keras buat memilih para pemenang. Guys, banyak juga ya. Terima kasih, ini stoknya aku suka banget, walaupun di Taiwan nggak pernah ketinggalan makan Indomie karena Indomie seleraku.
Oke, aku coba rapikan dulu ya. Aku coba rapikan dulu. Nanti mau buka pialanya seperti apa. Nah, guys, ternyata ada apa ya ini? Seperti kertas. Jadi penasaran. Kira-kira ini apa ya? Coba kita buka bareng-bareng ya, guys. Ribet juga ya kalau sendirian. Ya, kalau ngerekam sendirian. Wah, ternyata ini sertifikat yang diberikan oleh pihak Universitas Terbuka Taiwan juga bekerja sama dengan Indomie. Terima kasih banyak. Ini suatu penghargaan yang luar biasa. Aku coba memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang kira-kiranya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Benar-benar surprise banget ya. Thank you. Nah, ini pialanya, guys. Aduh, jadi penasaran ya. Pialanya tuh udah bagus banget, keren, warnanya gold. Oke, okay. Kita buka ya pelan-pelan karena aku ngerekamnya itu sendirian, susah naro handphonenya di mana, nggak ada tempat buat naro tongsisnya. Yang penting nyaman ya bikin videonya. Dapat piala lagi nih yang kedua kalinya. Sebelumnya itu dari pihak Gold Star dan dapat sertifikat juga. Aku senang banget, sangat bersyukur bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik dengan hal-hal yang positif. Semoga semua konten yang aku buat bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan pernah menyerah ya, terus berusaha. Kita bisa berikan yang terbaik, bukan hanya menggunakan medsos untuk membuang kuota pulsa yang gak penting, tapi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu atau peluang itu dengan baik, insya Allah itu bisa jadi batu loncatan atau sebagai wadah penghasilan tambahan kita ya guys. Untuk teman-teman semuanya, kalau kita bisa manfaatkan peluang dengan sebaik mungkin, banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat di media sosial itu guys. Jadi bukan hanya tempat hiburan, sharing, informasi, berita, dan lain sebagainya, tapi di media sosial juga bisa menghasilkan uang. Yang penting kita terus berusaha belajar bagaimana caranya memanfaatkan peluang tersebut. Oke, okay? Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, putus asa, terus berjuang. Insya Allah akan indah pada waktunya. Allah akan berikan rezeki di waktu yang tepat. Tetap semangat buat kalian para pejuang giveaway, pejuang kuis, dan lain sebagainya. Tujuan kita sama, ingin mencari tambahan penghasilan ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Mencari pekerjaan susah, kadang kita juga ya lebih aman emang di rumah aja. Dan ini salah satunya kita bisa menggunakan media sosial dengan baik untuk mencari tambahan ya penghasilan, oke? Okay?
ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Assalamualaikum. Terima kasih buat Indomie Taiwan dan Himas UTT sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi juara satu di Lomba Kreasi Ramadan. Semoga kedepannya lebih sukses dan semakin berkembang pesat. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Indomie Taiwan dan juga kepada Himas Universitas Terbuka Taiwan sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi salah satu pemenang dalam lomba kreasi menu.